Assalamualaikum, hai Uminda, mau bikin pastel ekonomis isi bihun. Untuk bahan kulitnya ada 250 gram tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk bahan keringnya. 50 gram margarin yang sudah dicairkan. 30 ml minyak goreng. Selanjutnya ini mau saya aduk ya. Kita campurkan sampai teksturnya seperti pasir seperti ini. Tambahkan 100 ml air dingin, saya masukkannya secara bertahap ya. Kita tuang lagi airnya. Ini saya masukkan air dinginnya secara bertahap supaya kita tahu tekstur dari adonannya ya. Uleni sampai kalis. Kalau sudah kalis, kita tutup dengan kain atau serbet bersih sekitar 30 menit. Sambil nunggu adonannya, kita buat isiannya. Di sini sudah ada 2 keping bihun jagung yang sudah saya rebus sampai empuk. Kemudian 3 buah wortel yang sudah saya potong seperti korek api ya. Untuk bumbunya, di sini sudah ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan ada 2 batang daun bawang yang sudah diiris kecil ya. Panaskan sedikit minyak, kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Selanjutnya kita masukkan wortel, kita tumis sebentar. Tambahkan air secukupnya. Ini kita masak sampai wortelnya setengah matang ya. Untuk bumbunya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, kemudian ada 1 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Selanjutnya ini kita aduk ya. Kalau wortelnya udah setengah empuk, ini bisa kita masukkan ya minyak. Kemudian kita masukkan daun bawangnya. Ini kita tumis sampai matang. Kalau dirasa udah matang, bisa kita angkat ya. Setelah 30 menit bisa kita buka ya kain bersihnya. Kemudian ini mau saya takar. Setiap takarannya ini ada 25 gram ya teman-teman, atau teman-teman pakai timbangan juga bisa. Tapi saya lebih suka pakai sendok takar seperti ini ya, lebih praktis. Di sini saya takar sekitar 25 gram. Atau teman-teman bisa disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Sambil nunggu satu adonan kita bentuk, ini saya tutup dengan kain bersih ya yang lainnya supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya ini kita pipihkan, jangan terlalu tipis atau terlalu tebal ya teman-teman. Jadi bisa dikira-kira sendiri. Kemudian kita isi dengan bihunnya. Kemudian kita satukan bagian ujungnya seperti ini. Kita tekan-tekan ya, kita pipihkan supaya tidak ada yang keluar isiannya. Kemudian kita bentuk, kita ulir seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang ada di video. Nah ini tanpa cetakan kita bisa buat pastel ya teman-teman. Jadi kita ulir menggunakan tangan seperti ini. Kalau nggak mau ribet, teman-teman juga bisa gunakan cetakan ya. Nah seperti ini, kita ulangi lagi, kita pipihkan adonannya. Kita isi dengan bihun. Selanjutnya kita satukan seperti ini ya, kemudian kita pipihkan, kita ulir seperti ini. Ulangi lagi ya sampai adonannya habis.
Ini sudah semuanya saya bentuk ya teman-teman, bisa kita goreng atau sebagian teman-teman frozen juga bisa ya. Nah ini kita panaskan minyaknya, kita goreng gunakan api sedang cenderung kekecil ya. Kalau satu sisi udah matang bisa dibalik. Goreng sampai warnanya berubah keemasan ya teman-teman, sampai sedikit kecoklatan. Kalau udah seperti ini bisa kita angkat. Ulangi lagi ya gorengnya sampai habis. Nah ini dia, pastel isi bihunnya udah jadi teman-teman. Super ekonomis banget tanpa telur. Ini untuk kulitnya super renyah banget ya teman-teman, anti kempes walau sudah dingin. Ini teman-teman wajib coba di rumah karena bahannya juga sangat simpel banget ya. Untuk isiannya teman-teman bisa tambahkan sosis, bakso sesuai dengan selera ya, atau daging juga bisa. Nah ini saya ambil satu, saya buka ya teman-teman. Kalau mau lebih banyak teman-teman bisa kalikan resepnya ya. Cocok banget buat ide jualan atau untuk camilan di rumah juga enak banget ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba, terima kasih banyak.